pukul 1.00 kita berhasil mengamankan seorang pria dengan inisial HA. Juga didapatkan bukti lain, yaitu berupa barang-barang milik korban. Cara membunuhnya korban, yaitu dengan cara dicekik. Adapun motif dari pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah merasa tersinggung dan emosi. Pasal yang disangkakan kepada pelaku yaitu pasal 338 KUHP atau pembunuhan, dan pasal 365 KUHP atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Thank you.